Irjen Teddy Minahasa dianggap tak tahu malu seret Brigjen Multi Juharsa dalam kasus narkoba. Artinya tidak pernah saya melakukan pelanggaran disiplin, etik maupun tindak pidana. Majelis Hakim yang mulia, dengan perjuangan saya untuk pencapaian karir tersebut, apakah mungkin saya akan merusak dan menghancurkannya hanya demi uang 300 juta rupiah yang telah dituduhkan kepada saya dalam kasus ini? Saya melakukan ini betul-betul di luar kesadaran saya. Entah setan apa yang bisa merumuskan saya, entah setan apa yang bisa menjerumuskan saya sampai mengalami masalah seperti ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya betul-betul menyesal dengan kegilapan saya sampai melanggar hukum yang notabene saya adalah sebagai anggota Polri. Nah, ini pertanyaan kita, apakah hanya ini? Ataukah tidak ada Teddy-Teddy yang lain? Ataukah tidak ada yang level kombes? Ternyata level kombes ada. Setelah Teddy kan ketangkap juga anggota Polair kalau nggak salah ya. Iya. Itu kombes dan ketangkap lagi yang lain. Berarti narkoba ini sangat menggiurkan untuk diperdagangkan dan untuk meracuni anggota Pol. Dan bayangkan, Kapolda itu adalah pimpinan tertinggi di suatu wilayah provinsi. Dialah yang harus memberantas narkoba, tapi di sini malah dia yang menjadi otaknya, mendagangkannya. Dan anehnya, saat di persidangan dia buang badan. Loh, Kapolda Jenderal kok tidak menunjukkan sikap bertanggung jawab? Buang badan dengan berbohong, dengan ngarang cerita. BAP adalah hak PTN, ya, caranya untuk jalan linia. Ya, namun menjadikan BAP bukan berarti perbuatan pidananya gugur, menjadi hapus, hilang atau tiada sama sekali. Kita telah mempunyai 4 alat bukti. Yang pertama keterangan saksi, yang kedua keterangan ahli, yang ketiga petunjuk, yang keempat adalah surat. Ya, sudah lengkap alat bukti kita. Besoknya Pak Kasranto kasih berita ke saya. Ada ini, tapi nggak bisa kontan katanya. Saya kasih berita lagi kepada Teddy, Pak Teddy. Saya bilang, Pak Teddy, ada ini tapi nggak bisa kontan katanya. Nggak bisa, harus ada uang, ada barang katanya begitu. Mantan Kapolda Sumatera Barat Irjen Teddy Minahasa disebut nekat dalam menghadapi kasus peredaran narkotika jenis sabu yang menjeratnya. Alasannya sang jenderal membawa-bawa nama mantan direktur dan wakil direktur narkoba Polda Metro Jaya, Brigjen Multi Juharsa dan AKBP Doni Alexander dalam pledoinya. Bahkan Nadir menyebut perbuatan Irjen Teddy Minahasa itu tak tahu malu. Tidak ada rasa segan dan malu dari seorang Irjen Teddy Minahasa membawa-bawa nama direktur narkoba dan wakil direktur narkoba Polda Metro Jaya dalam pledoinya. Yang seolah-olah semua ini terjadi karena perintah pimpinan dan memposisikan dirinya tidak bersalah. Kata Adril Fiyari Purba, penasihat hukum AKBP Dodi Prawinegara dalam sidang beragenda pembacaan duplik di Pengadilan Negeri Jakarta Barat Rabu 26 April 2023. Padahal dalam perkara ini, Irjen Teddy Minahasa dianggap telah menarik-narik Dodi Prawinegara dengan Ninda Puja Astuti alias Mami Linda. Berharap agar tak ada lagi seorang yang diseret Teddy Minahasa dalam peredaran narkoba yang menjeratnya. Cukup hanya terdakwa AKBP Dodi Prawinegara dan Linda Puja Astuti yang ditarik ke dalam lembah hitam. Jangan lagi ada pihak-pihak lain yang telah menjelaskan tugas dengan baik, dinarasikan yang tidak benar dan hendak dijerumuskan Irjen Teddy Minahasa, katanya. Sebelumnya Teddy Minahasa sempat membeberkan percakapan dirinya dengan Brigjen Mukti Juharsa, Dir Narkoba Bareskrim Polri dan AKBP Dodi Alexander, Wadi Narkoba Polda Metro Jaya dalam pledoinya atau pembelaannya. Mukti Juharsa yang saat itu masih menjabat Narkoba Polda Metro Jaya menyampaikan bahwa Teddy akan dikenakan pasal penyertaan, yaitu pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Saat saya dijemput oleh penyidik dari Polda Metro Jaya dalam rangkaian pemindahan tempat penahanan, saya dibisikkan oleh Wadir Res Narkoba Polda Metro Jaya Pak Doni Alexander sebagai berikut. Mohon maaf jenderal-jenderal seperti orang tua kami sendiri. Mohon maaf kami hanya menjalankan perintah pimpinan.